kegiatan hari ini adalah berupa kegiatan open house yang memang diadakan setiap tahun dengan tema Zero Waste Day, di mana dalam kegiatan ini tidak ada kegiatan-kegiatan yang menggunakan kemasan-kemasan dalam arti sampah. Jadi contohnya penjual makanan tidak menyediakan kemasan plastik, tidak menyediakan piring kertas dan sebagainya. Jadi kalau siswa mau belanja, mereka harus membawa botol kosong, lalu penjual isi minumannya, atau bawa tempat makanan, penjual kasih makanannya. Itu intinya, lalu dikemas dalam berbagai acara, pentas seni, di mana sarana untuk memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk menampilkan apa yang mereka pelajari. Jadi ada juga beberapa pameran karya seni anak-anak.